Welcome back to Cucu Channel. Hai semuanya, kali ini saya ingin bermain One Punch Man The Strongest. Dan kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang update terbaru. Tapi di update ini ada namanya update tentang Boros comeback ya teman-teman, ataupun Boros return, ataupun kembalinya hero Boros, yaitu hero limited. Namun di update kali ini kurang bagus ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak ada black ticket. Hal itu yang menjadi kekurangan di update kali ini. Dan mungkin kita semua merasakan hal yang sama teman-teman. Ketika kita mengeceknya pada bagian mall, di mall ini tidak ada satupun black ticket teman-teman. Nope. Yang bisa kita beli memakai gems ataupun memakai diamond ya teman-teman. Dan itu sangat disayangkan. Padahal sebagai free player ataupun sebagai pemain di One Punch Man The Strongest ini, meskipun kalian bukan free player sekalipun, kalian juga berharap adanya black ticket ini ya teman-teman. Dan kenyataannya black ticket ini hanya bisa dibeli menggunakan uang asli ya teman-teman, sebanyak $9, $30 dan $64, dan itu cukup mahal, sekitar 600.000 ya teman-teman. Dan kalau kita melihat pada bagian Play Store teman-teman, di sini ada yang unik, di mana di sini banyak orang yang memberikan vote, di mana kalau dia berkata bahwa kalau black ticket tidak bisa dibeli memakai diamond ataupun gems setiap adanya limited hero comeback, maka itu sangat disayangkan teman-teman, sehingga dia memberikan rating 1. Dan di sini ketika kita melihat pada Facebook fanpage, di sini berkata bahwa dia berhasil menurunkan dari rating dari game ini sekitar di atas 4 menjadi 3,7 teman-teman. Jadi kalau kita melihat pada bagian Play Store, ketika kita mengeceknya, kita akan melihat bahwa ratingnya akan turun jauh dari 4 sekian atau 4, sekian. Maka kita akan lihat turunnya menjadi berapa teman-teman. Kita akan ketika One Punch Man The Strongest, dan turunnya menjadi 3 teman-teman. Wow, itu sangat drastis ya teman-teman, dari 4, lebih menjadi 3. Dan di sini memang sangat disayangkan, atau mungkin semua pemain dari OPM The Strongest ini merasakan hal yang sama teman-teman, bahwa black ticket itu merupakan sesuatu hal yang penting, tapi dia di update ini sangat disayangkan teman-teman. Dan kalau kita melihat pada bagian komentar yang buruk atau yang memberikan rating 1 teman-teman, dia juga berkata bahwa di game ini mengalami penurunan, dan seperti pada bagian grafik. Tapi bagi saya pribadi, untuk soal grafik itu tidak ada masalah teman-teman. Yang jadi masalah adalah black ticket itu teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam, di sini ada orang yang berkata, atau yang mungkin mempunyai pendapat yang sama dengan saya, di mana dia berkata bahwa no return limited SSR, no extra black ticket to buy from gem. Jadi dia berkata dengan sama dengan saya bahwa mengapa dia ada black ticket ketika ada hero limited comeback. Jadi sebagai pemain One Punch Man The Strongest, alangkah baiknya kita juga memberikan suara ya teman-teman, agar developer dari OPM ini juga melakukan update yang terbaru yang tentu saja bisa berguna bagi kita semua. Jadi di sini saya akan melakukan rating 1 juga, dan di sini saya akan berkata bahwa there is not a PT teman-teman, ataupun black ticket when Boros comeback is begin ya teman-teman, atau when Boros return ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada black ticket ketika kembalinya hero Boros itu, atau ya hero Boros itu. Dan di sini juga saya akan berkata bahwa itu berarti kita harus menggunakan uang asli untuk bermain game ini teman-teman. Dan itu sangat disayangkan. Semoga saja developer, ketika kita sama-sama memberikan rating, semoga saja developer dari game OPM ini melakukan pembaruan atau melakukan update, sehingga game ini menjadi lebih baik lagi. Dan di sini juga saya berkata bahwa ketika Anda atau game ini ingin ratingnya naik, maka saya rasa kalian harus mengupdate agar munculnya black ticket itu teman-teman. Semoga saja usul ini didengar. Jadi saya rasa kita semua wajib melakukan rating di Play Store ini, agar developer dari game ini bisa memperbarui update-nya teman-teman. Karena seperti di sebelumnya tentang gift code, ketika kita sama-sama memberikan suara, maka setiap bulan akan ada gift code terbaru teman-teman.
Jadi saya rasa kita semua wajib memberikan suara kita di Play Store pada game OPM ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada update ya teman-teman tentang Black Ticket. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kembali ke Play Store untuk mengedit review yang teman-teman telah kasih menjadi bintang 1 ke bintang 5 ya teman-teman. Dari edit review, hal di sini teman-teman bisa mengganti bintangnya, lalu teman-teman bisa mempostingnya teman-teman. Hal ini berguna agar game OPM ini akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kalau teman-teman lihat di sini vote-nya masih 2,5 ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk melakukan hal itu. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita akan menuju pada bagian arena teman-teman. Di sini saya akan melakukan uji coba pada arena. Dan di sini saya mengalami kekalahan terus-menerus teman-teman. Kenapa? Karena jujur saja di line up saya sebelumnya saya menggunakan Amai Mas ya teman-teman sebagai core-nya. Dan di sini saya mendapatkan Chal Emperor. Wah, ini sangat membantu, tapi memang masih bintang 2 karena saya masih baru mendapatkan mungkin hari ini ya teman-teman. Jadi kita akan ganti formasinya dan di sini saya memakai Chal Emperor teman-teman. Semoga saja kita akan lihat. Di sini saya akan melawan LG Envary ya teman-teman. Dan Kabuto itu di stun, tapi wow, di sini saya gagal kritikal teman-teman. Sampai Hero Golden Ball saya menyerang baru kritikal teman-teman. Sehingga Tatsumaki saya bisa menggunakan skill ultimate. Sangat disayangkan teman-teman. Andai saja kalau dari awal sudah kritikal, maka damage yang bisa saya hasilkan kepada musuh itu sangat besar teman-teman. Memang sih kalau kita memakai Chal Emperor sebagai core hero, mau tidak mau kita harus bisa critical teman-teman. Apalagi Chal Emperor saya masih bintang 2 ya teman-teman. Sehingga kemampuan atau ability-nya tentang critical itu masih sangat sedikit teman-teman. Jadi mungkin saya perlu waktu lagi, mungkin sekitar 1 minggu atau kurang ya teman-teman, agar saya bisa mengupgrade Chal Emperor saya menjadi setidaknya bintang 3. Dan di sini saya kalah teman-teman. Di sini saya kalah karena pada awalnya saya gagal kritikal teman-teman. Baiklah. Oke, kita lanjutkan pada pertandingan kedua. Dan di pertandingan kedua ini kita akan melawan Mi Ayam teman-teman. Dan di sini dia memakai kombinasi antara DSK dan juga Dot ya teman-teman. Tapi sangat disayangkan. DSK itu memang sangat bagus ketika dia mempunyai skill core-nya itu level 4 teman-teman. Tapi dia di sini memakai core-nya Chal Emperor. Jadi sangat disayangkan kalau dia memakai DSK ketika skill core-nya belum level 4. Sangat disayangkan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mempunyai DSK dan skill core-nya belum level 4, sebaiknya jangan dipasang ya teman-teman. Karena menurut saya pribadi itu kurang berguna. Karena memang skill core dari DSK itu sangat bagus ketika level 4. Dan saya menang teman-teman. Baiklah, di pertandingan ketiga saya akan melawan teman klub saya yang bernama Dirty Pips. Wow, dia memakai skill core dari DSK sudah level 4 teman-teman. Sehingga dia bisa memblok 2 energi kepada saya. Dan itulah alasan kenapa kita sebaiknya menggunakan DSK ketika dia sudah memiliki skill core-nya level 4 teman-teman. Kalau belum sih sebaiknya jangan digunakan. Tapi di sini saya berhasil menang teman-teman. Kenapa? Karena hero Chal Emperor saya setiap saya kritikal saya menambah 2 energi dan itu sangat bagus. Jadi Chal Emperor ini sangat berguna meskipun kita melawan DSK sekalipun yang bisa memblok 2 energi ataupun Garudan Shop ataupun teman-teman ketika kita melawan King sekalipun. Jadi Chal Emperor ini merupakan hero SSR yang sangat bagus. Dan wajib kita dapatkan ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke pertandingan keempat. Di pertandingan keempat kita akan melawan Senku ya teman-teman. Dan di sini dia memakai line up yang dia memakai Kabuto ya teman-teman sebagai tankernya. Dan kita akan lihat saja. Wow, di sini saya gagal critical teman-teman, tank top master saya. Sangat disayangkan. Di sini mungkin saya sedang melakukan kesalahan. Seharusnya tank top master saya ubah urutannya atau speednya saya kurangi ya teman-teman, agar sehabis Chal Emperor itu menuju ke Atomic, lalu Golden Ball, lalu Tatsumaki, karena tiga hero itu merupakan hero area.
baru TTM ya teman-teman. Dan di sini saya kalah. Baiklah, kita lanjutkan ke pertandingan kelima. Dan di pertandingan kelima ini teman-teman, saya melawan teman klub saya yang bernama Pinocchio. Wow, di sini saya kalah speed teman-teman. Oke, di sini saya kalah speed. Dan kita lihat apakah saya bisa menang. Wow, di sini energi saya tidak bertambah teman-teman. Di sini saya sudah kalah speed dan juga energi saya tidak bertambah karena saya gagal critical. Dan saya kalah teman-teman. Jadi see you in the next time and bye bye.